Halo Juragan Gaming, ketemu lagi sama aku, Fendi Shop. Wow, makin hari makin laris manis aja nih Nintendo Switch online-nya Juragan. Kali ini kita dapat orderan lagi nih untuk pengiriman ke daerah kota Pangkal Pinang, Bangka, Belitung Juragan, dengan harga Rp11.650.000 Juragan. Untuk varian di order kali ini, varian limited edition ya, seri Pokemon Scarlet Violet Edition Juragan. Wih, keren banget kan dengan varian 1TB nih, wih. Pastinya untuk yang order di sini udah dapat bonus postdoc dari Aeolian Juragan, import dari Korea Juragan, juga dapat bonus tempered glass yang udah kita pasang rapi seperti ini. Jadi kalau udah sampai siap main dan siap pakai Juragan. Video kali ini spesial ya, sambil kita bandingkan seri Pokemon Scarlet Violet Edition dengan versi yang standar Juragan. Pertama-tama kita lihat dari perbandingan dusnya ya. Untuk dusnya ukurannya semuanya sama, bedanya dari modifikasi warna-warna tulisannya Juragan. Yang Pokemon Scarlet Edition warnanya warna-warni ya, ada logo Pokemon-nya Juragan. Yang standar hanya logo Nintendo aja. Dan bagian belakangnya juga berbeda ya, untuk Pokemon Scarlet Edition seperti ini Juragan. Wih, kita head to head langsung ya. Dan pertama kita bandingkan dari model dockingnya Juragan. Untuk yang seri baru seperti ini Juragan. Wih, keren banget kan, ada logo Pokemon Scarlet Violet Edition. Yang standar warna putih yang paling laris itu cuman warna putih standar aja Juragan. Gak cuma dockingnya aja yang beda Juragan, tapi strapnya warnanya juga beda nih. Strapnya warna Pokemon Scarlet Violet Edition nih, warna orange dan warna ungu Juragan. Beda dengan strap yang bawaan standarnya warna hitam Juragan. Dan kita bandingkan juga dengan versi yang standar nih. Wih, perbedaannya lumayan ketara ya. Jadi yang Scarlet Violet Edition seperti ini Juragan. Wuh, awesome. Yang standar yang biasa aku pakai seperti ini Juragan. Wow. Dan sekarang kita bandingkan seri standar dan Scarlet Violet Edition Juragan. Untuk Scarlet Violet Edition di hijaukannya ada logo Pokemon Scarlet dan Pokemon Violet Juragan. Dan yang versi standar, ya standar warna putih seperti ini Juragan. Wuh, keren! Dan bagian belakangnya juga berbeda nih. Wih, yang Pokemon Scarlet Edition ada logo-logo yang keren seperti ini Juragan. Ada gambar Pokemon-Pokemonnya Juragan. Dan yang standar warnanya putih. Dan seperti ini Juragan, punyaku ada pakai stiker semuanya ya. Jadi full body menggunakan stiker Juragan. Jadi full body ini semua terlindungi dengan stiker. Wih, seperti itu Juragan, agar warna aslinya nggak baret-baret Juragan. Oke. Dan untuk mini komparasinya cukup ini aja ya. Dan sekarang kita review unit sebelum dikirim Juragan. Pertama-tama langsung aja kita hidupkan unit Juragan. Dalam pertama kali hidupin, kita akan disuguhkan dua pilihan mode, mode JFV dan mode OFV. Pertama-tama kita review di mode OFV-nya dulu ya, langsung aja Juragan, jebret! Dan selamat datang di mode OFV-nya Juragan. Di mode OFV-nya belum ada game-gamenya ya, karena belum ada akun Nintendo-nya. Untuk mengisi game di mode OFV, caranya simpel banget nih. Pertama-tama kalian harus terkonek dengan WiFi dulu. Pertama-tama kita konekkan ke WiFi dulu ya. Setelah terkonek dengan WiFi, langsung aja kalian tekan tombol home. Setelah terkonek dengan WiFi, langsung aja kalian masuk ke Nintendo Switch Online atau ke Nintendo eShop-nya. Pilih link Nintendo account. Dan kalian pilih sign in using an email address atau sign ID. Dan tinggal kalian masukkan email address sign ID kalian di sini. Juga passwordnya di sini juga ya. Jika udah selesai semuanya, langsung aja tekan sign in di sini. Dan buat kalian yang belum memiliki akun Nintendo-nya, untuk cara mendaftarkan akunnya, akan kami bantu kami tutor via WhatsApp ya. Dan untuk review mode OFV-nya cukup gini aja ya. Dan sekarang kita berpindah ke mode CFV-nya. Untuk berpindah mode, simple banget nih. Tekan tahan double power, pilih power option, pilih restart. Simple banget bukan? Dan kita akan disuguhkan dua pilihan mode lagi Juragan. Mode OFV barusan kita review. Dan sekarang kita review di mode CFV-nya. Di Atmos Sky Dual OS Anti-Ban Juragan. CFV paling revolusioner Juragan. Jebret! Dan selamat datang di mode CFV-nya Juragan. Di mode CFV-nya sudah kita installkan full game ya. Di memori 1TB Juragan. Untuk game-gamenya ada sebanyak ini Juragan. Wih, banyak banget kan? Ini dengan Ultimate Console 500GB dan Game Switch 500GB Juragan. Jadi gamenya ada sebanyak ini Juragan. Wih, banyak banget kan? Dan pastinya dengan Ultimate Console 3.0 ya, jadi game-game terkeren udah ada di homescreen semuanya. Wow, keren! Tinggal klik langsung main aja Juragan. Juga bisa langsung masuk ke aplikasi Ultimate Console-nya Juragan. Wuh, awesome! Dan pastinya untuk yang order di sini udah dengan CFV Atmos Sky Dual OS Anti-Ban Juragan. Kita tes dengan 90 DNS testing ya, dan Anti-Ban berjalan dengan sempurna.
di mode CFV kita gak bisa akses ke server-server Nintendo, juga Nintendo gak bisa akses ke konsol kita. Anti-band berjalan dengan sempurna. Jadi di mode CFV kita gak bisa buka Nintendo Switch Online, tidak bisa buka Nintendo eShop, bahkan update sistem juga tidak bisa, juragan. Langsung aja kita tes, juragan. Dan jebret, server communication error has occurred. Please try again later, karena kita gak bisa akses ke server-server Nintendo, juga Nintendo gak bisa akses ke konsol kita. Anti-band berjalan dengan sempurna. Pastinya ini dengan CFV Atmos kayak 3.0 ya, dengan firmware 15.0.1 yang terbaru, juragan. Wih, keren banget, kan? Untuk anti-bandnya gak cuma itu aja ya, tapi di mode CFV server formasi konsol kita akan berubah menjadi server formasi konsol bodong seperti juragan. Karena ini adalah fitur dari CFV Atmos kayak 2.0S anti-band terbaru kami, juragan. Wih, anti-bandnya berlapis-lapis, juragan. Awesome! Dan pastinya untuk yang ada di sini udah dengan tinfoil, Google Drive, dan server Cloudflare, juragan. Jadi kalian bisa download game baru langsung dari switchnya di sini, juragan. Pastikan sebelum kalian masuk ke aplikasi file, kalian terkonek dengan wifi dulu ya. Juga bisa update DLC, juga ada fitur namanya share shift, juragan. Jadi kalau kalian pengen main dan langsung tamat semua game yang tanpa perlu dimainkan, langsung aja download share shiftnya di sini, juragan. Wih, keren banget kan, fiturnya sangat melimpah. Awesome. Dan pastinya untuk yang ada di sini udah dengan fitur cheat gamenya ya. Langsung aja kita tes untuk main game ini aja ya, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Jika kalau udah masuk dalam gamenya, untuk cara mengaktifkan chipnya, caranya seperti ini, juragan. Langsung aja tekan tombol home, pilih album, pilih edition SE, dan bisa kalian aktifkan cheat-cheat yang kalian butuhkan, juragan. Jika udah selesai semuanya, langsung aja tekan home, dan masuk ke dalam gamenya, juragan. Cheatnya udah aktif, juragan. Oke, kita bisa lihat nyawanya ada sampai penuh ya, sampai full tuh. Oke. Untuk cheat gamenya berjalan aktif ya. Wih, keren banget kan? Kalian bisa main game sambil nge-cheat, juragan. Wih, untuk berakan gamenya juga mulus banget nih. Wuh, awesome. Gamenya open world nih, lebih keren daripada Genshin Impact, juragan. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wih, awesome. Dan sekarang kita lanjut lihat list game Ultimate Console-nya, juragan. Untuk Ultimate Console kali ini dengan varian 500GB ya. Untuk game PS1-nya ada 232 games. PS1 Classics ada 154 games, SNK Neo Geo Pocket Color ada 80 games, Sega Mega Drive Genesis ada 955 games, Sega Mega Drive Genesis X ada 226 games, Sega Master System Mark III ada 450 games, Sega Master System Mark III Hex ada 13 games, Sega Game Gear ada 473 games, Sega Dreamcast ada 75 games, Sega 32X ada 42 games, Super Nintendo Entertainment System ada 1946 games, Super Nintendo Entertainment System Hex ada 150 games, Super Mario World Hex ada 101 games, Super Famicom ada 517 games, Nintendo Pokemon Mini ada 24 games, Nintendo Entertainment System ada 988 games, Nintendo Entertainment System Hex ada 194 games, Nintendo DS ada 473 games, Nintendo 64 ada 341 games, Nintendo 3DS ada 34 games, Nintendo Game Boy ada 792 games, Nintendo Game Boy Color ada 616 games, Nintendo Game Boy Advance ada 1208 games, Nintendo Game Boy Advance X ada 75 games, Nintendo Family Computer System ada 209 games, Nintendo Famicom ada 386 games, PC Engine Turbo Graphics ada 94 games, Handheld Electronic Game atau Gamebot ada 52 games, Commodore Amiga ada 2807 games, Bandai Wonderswan ada 110 games, Bandai Wonderswan Color ada 92 games, Atari Link ada 87 games, Atari Jaguar ada 76 games, Atari 7800 ada 69 game, dan terakhir Atari 2600 ada 476 game, juragan. Semua game ini bisa kalian mainkan semuanya. Wih, keren banget kan? Gamenya sangat melimpah. Awesome! Dan sekarang kita lanjut tes game PS1-nya, juragan. Kita main game ini aja ya, Speed Punks. Dan langsung aja kita tekan start. Kita pilih single race aja.
Oke, kita pilih karakternya. Oke, kita pilih ini aja ya, Tabitha. Kita pilih tracknya yang isi aja ya. Oke, kita pilih yang ini aja. Oke, siap untuk balapan di Street Racer. 3, 2, 1, mulai. Woohoo! Oke. Oke, wih, gamenya seru banget ya. Bisa kalian lihat ya, gamenya berjalan mulus 60 FPS tanpa lag-lag nih. Wih, keren banget ya. Oke, kita serang ini aja. Woohoo! Oh, makan tuh. Kena nih. Ha! Oke, kita ambil senjata lagi. Oke, kita serang ke depan nih. Siap, 3, 2, 1. Kena gak ya? Oke, wuh, kena. Woohoo! Jagoannya main balapan nih. Wih! Kita menghilang dulu ya pakai senjata ini. Woohoo! Kita serepet. Wow, muter-muter lu, lawan gua lu. Oke, kita ambil senjata lagi. Oke, gagal. Oke, kita pakai kecepatan turbo nih. Siap, 3, 2, 1, turbo. Woohoo! Oke, wih, seru nih game-nya nih. Aku dapat senjata nih, jadi gagal kena senjata maksimal juga kan. Oke. Dan bisa kalian lihat ya, game-nya berjalan mulus 60 FPS tanpa lag-lag kiranya. Wih, awesome banget kan. Oke, di belakang ada musuh. Oh tidak, gue kena serang nih. Dan kita udah lap terakhir nih. Oke, langsung aja ke tempat turbo nih. Wuhu. Oke, belok kiri, belok kanan. Oke, dan kita turbo. Wuh, dan menang Jiragan. Wih, keren banget kan. Dan tes game PS1-nya cukup gini aja ya. Dan sekarang kita lagi tes game yang lainnya Jiragan. Gamenya berjalan mulus 60 FPS balik-balik nih. Wih, keren banget kan. Dan sekarang kita lanjut untuk tes game Sega Dreamcast-nya Jiragan. Kita main game yang ini aja ya, Dynamite Cup. Wow, keren banget kan gamenya. Oke, okay, cutscene-nya keren nih. We have the citizen door here. Oke, okay, kita skip aja. Dynamite Cup, langsung aja tekan start. Oke, okay, kita langsung aja main. Oke, okay. Kita pilih karakternya nih. Aku pengen pakai yang ini aja, Bruno Dellinger. Oke, langsung aja kita pilih misinya dari atas atau dari bawah nih. Coba aja kita menyelam dari bawah ya. Oke. Seru banget ya gamenya. Oke. Oke, siap. Pertama-tama langsung aja kita tempur-tempuran nih. Oke. Telebuk-telebuk. Yeay. Oke, kita hancurkan semua musuhnya nih. Wuhu, kita habis senjatanya nih. Wuhu, keren nih. Oke, misi kedua nih. Oke, kita ambil ini. Gue bantu nih. Wuhu, gue ambil ini lagi nih. Oke, gue bantu lagi lo. Seru banget ya game-nya. Oke, kita dapat senjata nih. Wuhu, hancur lu, hancur lu, hancur lu. Oke, wuhu. Game pembantaian nih. Oke, okay, ada dari bawah. Oke, okay, makan nih. Gue gebukin lu. Selesai lu. Sini lu, berani sama gue lu. Oke, okay, kita dapat senjata lagi nih. Kekuatan super. Oke, okay, ada senjata lagi. Oke, okay, pakai baju apa lu? Oke, okay, makan nih. Senjata jarak jauh. Habis tuh, ambil lagi. Ada senjata lagi. Serang lagi. Yeah. Kita ambil lagi senjata ini. Awas, oke. Gagal. Oke, kita lawan dia. Oke, sini lu, makan lu. Oke. Oke, serang lagi. Tararar, tararar. Sini lu. Seru banget ya gamenya. Oke. Setiap kali kita jalan-jalan selalu ada musuh nih. Banyak banget nih musuhnya nih. Oke. Kita dalam mesin pesawatnya nih. Pesawat kapal nih. Oke. Oke. Dapat senjata lagi. Senjata keren nih. Oke. Kita ambil semuanya. Oke. Kebakar musuh gak apa-apa ya. Keren banget ya gini nih. Oke. Kita counter attack.
Wow, ini ada bos lagi nih. Anti tank rifle. Mencerat lu. Oh tidak, senjata ku jatuh. Sini lu, lawan gue lu. Oh tidak, kontak-kontak terus. Oke, sini lu. Oke, gue tendang lu. Selesai lu. Dia seru banget ya. Hurry up with that bomb. And where is that girl? Find her and bring her to me. Oke, misi selanjutnya. Semakin seru nih. Ada dalam kapal nih. Oke. Bosnya punya banyak lawan ya. Oke. Nyawa gue tinggal dikit, jadi bajunya, armornya tinggal pakai gitu doang tuh. Oke. Sekarang lagi, tendang lu, gua tendang lu, oke, selesai lu, oke, sini lu, oke, buk, yeah, sini lu, gue banting lu, oke, tor, jebret, tor, jatah lagi, gitu bikin sampai jatah ini li, oke, gue banting lu, oh tidak, gue dibanting, oke, counter attack, sini lu, oke, yeah. Oke, kita ambil obat-obatan, nyawanya nambah dikit. Loncat. Oh yeah, sukses. Wah, kita di tempat gym nih, gym pesawat nih. Oke, yeah. Buk, terbuk. Oke, sini lu. Lawan gue lu. Oke, serangan maut. Oke, sini lu, berani sama gue lu. Oke, counter attack. Wow, gue marah nih. Oh yeah, sini lu, lu berani sama gue lu. Oke, kekuatan super. Oh yeah, sini lu. Oke, gue banting pakai lagi lu. Ini bisa dibanting gak ya? Oke, hancur laginya nih. Ada barbel juga. Oke. Coba kita banting pakai barbel ya, bisa nggak? Oke, sampai hancur semuanya, hancur nih. Oke. Awas ada bawa senjata. Oke, siap nih. Kita hancurkan pakai senjata ini. Counter attack. Oke. Ini gebuk-gebukan seru banget ya. Oke. Sini lu. Oke, tor. Yeah. Tidak. Nyawa gua habis. Oke, kita continue aja ya. Lanjut nih. Terlalu seru di game-nya. Oke, sini lu. Tor. Tidak. Dia pakai senjata nih. Makan nih. Oke. Kita gebuk-gebuk belakang. Oke, kita banting nih. Tor. Sini lu. Oke, tor. Gue jepit lu. Oke, tor. Tewas lu. Bahaya. Tekan loncat. Oke, sukses. Wah, kita dikejar sama musuh nih. Oke. Lawasin lagi. Seru banget ya game-nya, gelut-gelutannya. Gue banting lu pakai kursi lu. Dapat kursi lagi, kita banting lagi. Oke, sini lu, lawan gue lu. Oke, sini lu. Tor. Lembuk, yeah. Ini gue ada kursi, tor. Gue banting sama kursi lu. Gue banting juga lu sama kursi lu. Oke, lembuk. Oke, sini lu. Serangan maut. Gue tendang lu, selesai lu. Sini lu, oh tidak, gue diroyok, tolong. Sini lu, oke. Yes. Serangan maut. Sini lu. Oke. Mantap nih. Serangan maut. Tor. Jebret. Tuar. Sini lu. Mabuk-mabukan aja lu. Oke. Sini lu. Oke, ada makanan. Kita ambil makanan. Oke. Lebih banyak nih lawannya nih. Loncat. Oke. Sukses nih. Hampir aja nih gue dikeroyok nih. Langsung sama bos terakhir nih. Oke. Siap. Oh tidak, dia langsung nyerang. Kita serang pakai ini aja ya, pakai tabung gas.
Beban nih lu, oh tidak, tabung gasku. Sini lu, lawan gue lu. Oke, tor. Makan lagi nih, tabung gas, tor. Oke, ada senjata di sini. Oke, kita ambil kekuatan super nih. Loncat, wuh. Sini lu, oke, oh tidak. Gede banget ya lawannya. Gak berkurang-kurang nyawanya. Oke, sini lu, lawan gue lu. Oke. Sini, oke. Oke, Master Chef-nya bahaya banget ya. Awas digebukin. Oke, Awas, oke, minggir dulu. Bahaya nih. Oke, sini lu, gue bubukin lu. Tor. Jedor. Oh, tidak. Kita ambil kekuatan cepat di sini. Oh, tidak. Sini lu, oke, gue tendang lu, sini lu, tor, keluar. Gue gebukin lu, yeay. Oh tidak, coba gue tinggal dikit, tolong jangan sampai kalah ya. Oh, gue dibanting, oh no. Oke, continue lagi, terakhir nih. Oke, ada senjata, kita ambil senjatanya, kita serang pakai senjata nih. Sekarang gue jatuh, sini lu, oke. Dikit lagi gue menang, sebentar lagi gue menang, oke. Serang, wow, serang lagi, dan aku menang, juragan. Dan tes game Sega Dreamcast-nya cukup gini aja ya. Dan sekarang kita lanjut tes game yang lainnya, juragan. Gamenya berjalan mulus, 60 FPS sampai lag-lag nih. Wih, keren banget kan. It's time. Dan sekarang kita lanjut tes game Nintendo 3DS nya juragan. Kita main game ini aja ya, Sonic Lost World. Sega. Sonic Lost World, langsung aja tekan start. Langsung aja kita pilih play games. Untuk cutscene-nya kita skip aja ya. Ready, go! Oke. Wih, seru banget ya gamenya. Oke, loncat-loncat nih. Game Sonic loncat-loncat dan lari-lari juragan. Lari kecepatan turbo. Siap, 3, 2, 1. Kita serang musuhnya nih. Keren. Oke. Serang lagi nih. Tor. Dan kita loncat juragan. Oke, kita mengikuti jalannya juragan. Dan bisa kalian lihat ya, gamenya berjalan mulus 60 FPS tanpa lag-lag nih. Wih, keren banget kan? Ultimate konsol all-in-one dalam satu konsol jadinya. Jadi kalian gak perlu bikin banyak konsol lagi, cukup satu konsol untuk semuanya. Awesome! Oke. Dan terbang! Wih! Wuhuu! Kecepatan turbo! Dan tes game Nintendo 3DS-nya cukup gini aja ya. Dan sekarang kita lanjut tes game-nya lainnya juragan. Game-nya berjalan mulus 60 FPS tanpa lag-lag juragan. Wih, awesome banget kan? Ultimate Console all-in-one dalam satu konsol juragan. Awesome! Dan sekarang kita lanjut tes game Nintendo DS-nya juragan. Untuk Nintendo DS ya ada sebanyak ini juragan. Wih, keren banget kan? Semua game ini bisa kalian mainkan semuanya. Library-nya kap karena ini varian paling komplit juragan. Langsung aja kita main game ini aja ya. Kita main game Super Mario 64 DS. Super Mario 64 DS. Langsung aja kita pilih Adventure. Oke, langsung aja kita pilih File Zero. Oke, langsung aja kita main. Tuh, bisa kalian lihat ya, gamenya berjalan mulus 60 FPS tanpa lag-lag nih. Wih, keren banget kan? Dunianya colorful juragan. Ini game ini sebelum keluar Mario Odyssey dan Mario Sunshine ada Mario 64 juragan. Nintendo DS adalah Nintendo sebelumnya Nintendo 3DS ya, jadi menggunakan dua layar.
Kalau kalian pengen mendengar di layar, ini layar kedua, jadi layar utama, tekan aja analog samping kanan ini ya, tekan klik sekali. Wow, oke, dan berganti layarnya, Jiragan. Kalau kalian pengen mengulang layar utamanya yang samping kini, langsung aja tekan lagi, Jiragan. Nah, seperti itu, Jiragan. Simple banget, kan? Oke, kita coba main game di stage 1 aja ya. Oke, kita masuk ke sini, Jiragan. Dan jebret! Oke. Oke, petualangan pertama di sini, Jiragan. Wuhu! Oke, kita penyetin musuhnya nih. Wuhu! Kita penyetin musuhnya nih. Wuh, oh tidak, gagal penyet nih. Oke, langsung aja kita ikuti jalannya. Oke, mapnya lewat sini, belok kanan. Naik ke atas. Terus loncat, awas ada bola nih. Oke. Oke, hampir aja gua jatuh. Oke, ikuti jalannya. Oke, loncat. Awas. Oh yeah, ada love. Oke, ada nyawa nih di sini. Di atas ada bosnya. Kita harus mencari bintangnya nih. Dan teknik DS-nya itu begini aja ya, dan bisa kalian ya, gamenya berjalan mulus 60 FPS tanpa lag-lag jeregan. Wih, awesome banget kan? Karena gak bisa ngelawannya, aku bingung nih, lewat mana ngelawannya jeregan. Dari tadi ngelawan terus, selalu dibanting seperti ini jeregan. Oh yes! Dan sekarang kita lanjut untuk di-unlist game PSP dan tentu game PS2 yang di-port ke PSP. Untuk game-gamenya ada sebanyak ini, Jiragan. Wih, banyak banget kan? Komplit, Jiragan. Ada Clash Bandicoot, ada GTA Bahasa Indonesia, semuanya komplit di sini. Hatsune Miku juga lengkap. Kingdom Hearts, Tekken, Naruto, semuanya ada di sini, Jiragan. Bahkan buat kalian yang suka game balap-balapan, semuanya juga komplit nih. Ada Need for Speed Shift, ada Carbon, Most Wanted, Pro Street, Undercover, Underground, semuanya ada di sini, Jiragan. Wuh, keren! Untuk game The Sims juga ada nih, The Sims 2 dan The Sims 2 Castaway. Bahkan Silent Hill-nya komplit, Jiragan. Juga Tekken, Soul Calibur, semuanya ada di sini, Jiragan. Dan kali ini kita tes game salah satu aja ya, kita main game ini aja deh, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, Birth of Sleep. Langsung aja kita pilih new games. Standar mode aja ya. Oke. Untuk game ini banyak skin-nya ya, kita skip aja sampai menuju gamenya. Oke, pas. Quit going easy on me. You're not gonna win unless you stay on the offensive. Oke, lanjut kita mulai lagi. Kita coba sliding dash. Oke. Oke, sliding dash, stun blaze, stun S. Oke, quick blitz. Oke, attack. Oke, finish. Untuk gamenya bisa kalian lihat ya, gamenya berjalan mulus 60 FPS tanpa lag-lag jadagan. Oke, sekarang kita jadi ceweknya. Oke, kita coba, kita prestis aja. Serang, oke, mantap nih. Quick blitz, sini lu, oke, attack, oke, finish, kayaknya keren nih, oke. Ya, Thunder, mantap nih, finish, terbang lu, oke, Blizzard, serang, oke, quick blitz, oke, finish, Thunder, oke, oke, kita serang pakai shotlock, oke, Bubble Master, serangannya keren.
Oke, bisa kalian lihat ya, gamenya berjalan mulus 60 fps tanpa lag-lag kira-kira. Oke, kena serang. Dan untuk tes game PSP-nya cukup ini aja ya, dan bisa kalian lihat ya, gamenya berjalan mulus 60 fps tanpa lag-lag kira-kira. Dengan tekstur yang sangat bening kira-kira. Keren! Dan sekarang kita lanjut untuk lihat list game arcade atau game dingdongnya kira-kira. Untuk game dingdongnya ada 6014 game juragan. Wih, banyak banget kan dari awal rilis game dingdong sampai akhir rilis game dingdongnya juragan. Untuk game populernya ada Metal Slug nih. Metal Slugnya ada lengkap nih, Metal Slug 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Metal Slug X juragan. Kita coba main game Metal Slug yang versi ini aja ya, Metal Slug 4. Oke. Aja tekan tombol minus dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja tekan start. Oke, kita skip aja multiplayer-nya. Dan kita pilih karakternya. Kayaknya ini keren ya, Vio. Misi pertama. Misi pertama di kota nih. Oke, oke. Kita hancurkan semuanya nih. Oke, wuhuu. Hancur tuh. Oke, dapat senjata. Serang nih, heavy machine gun. Wow, double heavy machine nih. Oke, dari atas ada musuh. Oke, wow, seru banget ya game-nya. Oke, kita hancurkan semuanya. Dari atas ada bom juga. Oke, hancurkan semuanya. Wow. Ini karena cukup dengan peperangan kira-kira. Oke. Ayo turun ke bawah. Gak turun-turun ya. Oke, kita hancurkan aja semuanya nih. Awas, nanti lempar dari atas. Oke, awas, kita serang dari atas. Oke, wow, hancur lu, ada bentuknya lu. Oke, sini lu. Oke. Oke, kita hancurkan semuanya. Wuuuh, sini lu. Ada benteng tuh, aman dah. Kita serang lagi nih. Oke, sini lu. Ya, serang lagi lu. Oke, ya bawah serang. Oke. Kita hancurkan tank musuhnya nih. Oke, sini lu. Oh, yeah. Kita dapat roket launcher nih. Hancur semuanya dah. Yang di atas makan nih roket launcher. Sini lu lawan gue lu. Oke, aku punya senjata keren nih, roket launcher jirayan. Oke, roket launcher udah habis. Awas, kita senjata udah habis, tinggal satu ini aja. Oke, kita hancurkan semua markas musuhnya nih. Seru banget ya petualangannya. Oke, kita hancurkan semua melawannya musuhnya nih. Oke, hancur lu. Oke, yang di atas kita hancurkan semuanya. Awas, jangan sampai kena serang. Oke, ada teman kita nih, membantu kita nih. Ada mobil. Kita tadi gak dapet jatah bagus ya. Dapet jatah jelek-jelek. Tidak. Oke. Awas. Maksudnya dari atas ke bawah. Kita harus respon nih. Oke, awas ada granat dilontarkan ke jalanan. Oke. Yang lagi nih. Oke. Sini lu. Oke. Minggir. Dapat ayam nih. Makan-makan. Oke, ada senjata. Kita ambil senjatanya. Oh, lanjut ini langsung sama bosnya nih. Bosnya pakai pesawat tempur besar banget nih. Pesawat balon. Oke, langsung aja kita siap tempur jiragan. Siap. 3, 2, 1. Oke, awas. Oh, tidak. Heavy machine gun. Wow, kita dapat senjata bagus nih. Oke, awas. Menghindar dari kita. Banyak senjata masuk. Oke. Kita harus menghindar nih. Oke, semangat terus mainnya nih. Oke, awas. Oke, musuhnya ini barbar ya. Jatanya banyak nih, kapannya udah hancur semuanya nih, dan kita menang juragan. Dan tes game kita di game ini cukup gini aja ya, dan sekarang kita lanjut tes game yang lagi juragan. Mungkin komplit nih, keren. Dan untuk review kali ini spesial ya, sambil kita tes untuk main game mode Windows juragan. Dan pastinya di CFV Atmosfer kami udah dengan fitur bisa Windows, bisa Steam, PS4, PS5 Play, dan lain-lain. Dan langsung aja kita masuk ke mode Windows 11-nya. Dan selamat datang di mode Windows 11-nya, juragan. Pastinya untuk bisa Windows dan Steam dengan adjust hardware sold separately. Dan langsung aja kali ini kita main game spesial ya. Kita main game Horizon Zero. Tap-tap. Jebret. Sony Entertainment Interactive presents.
Untuk game ini dulu eksklusif di PS4 ya, tapi sudah di port di mode Windows atau di PC-nya juragan. Bisa di Steam, bisa di Windows 11 juragan. Tuh grafisnya keren banget ya. Oke. Jadi ceritanya ini menceritakan seorang bayi. Jadi untuk game ini menceritakan tentang masa depan. Oke, bayi dipakai kalung. Oke. Kalung ini milik saudara laki-lakimu. Oke. Jadi si anak perempuan ini yang masih kecil ini dirawat oleh pamannya. Oke. Keren banget ya. Untuk ceritanya sepertinya keren banget nih. Ini masuk gamenya loh, ini 3D loh, 3D-nya keren banget ya, seperti nyata juragan. Banget ya gamenya. Untuk game Horizon Zero Dawn ini sepertinya gamenya menceritakan tentang masa depan. Nah, jadi di masa depan itu manusia berteman dengan robot, tapi robotnya menghancurkan semuanya. Jadi ini saat dikala manusia menjadi purbakala lagi, tapi dengan robot dengan versi purbakala juga. Jadi robotnya menciptakan AI sama-sama robotnya. Nah, seperti itu. Jadi keduanya sama-sama hampir punah. Jadi semua berekosistem masing-masing. Dan jadilah cerita Horizon Zero Dawn seperti ini, juragan. Sebenarnya ceritanya keren banget ya kalau kalian bisa mainnya gini, juragan. Oke, anaknya dibawa kemana? Ini bukan anaknya, tapi ponakannya oleh pamannya. Oke. No, 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 off your knees. It's nearly time. And yes, you may speak to him. You came to bless the name. Have not 6 months gone by since we entrusted her to you? But we are outcasts. You by choice, and she, well... I am a high matriarch, Rost. I bless whom I choose. Then you honor us. Yes, yes, now go and be ready to declare. Go. Oh, mother, this child needs a name by which to know her. That your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name. Panggil namanya. Aloy! Woo. And so her name is blessed. Dan namanya diberkati. Oke. Okay. Apa yang kau berbuat? Oke. Okay. Aku berikan nama sebuah anak kecil. Oke. Okay. What did she tell you about his birth outcast? Answer. I've done only what you asked. To raise it, yes. We said nothing of love. Enough. And you, blessing its name like it was one I know my duty to them. Tribe. And to you. Without consultation. I'm here. And wherever you go, I will follow. Dalam awal game ceritanya sangat keren ya. Horizon Zero Dawn. Woo, awesome open world nih.
langsung aja kita pilih new games. Kita pilih story aja yang paling gampang. Oke, Elo-nya udah mulai tumbuh besar. Oke, tuh. Sepertinya Elo merindukan seorang artinya ibu, oke. Karena Elo diasuh oleh pamannya, jadi nggak punya ibu, oke. Seperti itu. Detail banget ya, gamenya keren. Oke, si Elo memberikan berry, oke. Tapi nggak digubris ya, kasihan banget ya si Eloy. Seperti orang yang nggak dipedulikan, nah seperti itu. Katanya sih si Eloy ini terkutuk sebelumnya. Oke, jadi dia dijauhi oleh teman-temannya, jadi dia nggak punya teman. Oh, kasihan banget ya. Dia marah, oke. Dia lari. Oh, awas jatuh. Oh, dia jatuh. Oke. Oke, dia jatuh ke jurang. Oke. Rose. Rose, aku di sini. Rose. Rose itu adalah panggilan pamannya ya. Karena ini film, karena ini game adalah game bule, jadi nggak ada kata paman, langsung panggil namanya. Oke, kita ikuti ceritanya. Oke, ini kemana ya? Oh tidak, ada kelelawar banyak nih. Oke. Tuh bisa kalian lihat ya gamenya, berjalan mulus 60 fps tanpa lag-lag juragan. Wuh, keren. Tekan X untuk Google Crowns. Oke. Okay. Google Crowns, oke. Okay. Jadi kita berpetualangan dulu, kita cari jalannya. Dan kita menemukan sepertinya menemukan sesuatu jalan nih. Oke, okay, kita masuk aja. Ross bilang jangan pergi ke jalan seperti ini. Kita harus mencari jalan keluar. Oke, okay, sepertinya ini jalannya. A gift from the past. Jadi sebuah dapat hadiah dari suatu waktu yang lain. Go to into the cave. Oke. Okay. Oke, okay, itu jalan keluar. Kita coba lewat ini. Banyak sekali kelelawarnya. Serem banget ya gamenya. Sepertinya ada sesuatu di depan. Ada apa itu? Orang meninggal, oke. Okay. Ini kita lihat sekeliling-keliling, oke. Okay. Ini ada apa? Kita inspeksi yuk, oke. Okay. Oke, okay, di telinganya itu ada apa? Kita ambil, coba. Diambil sama si Eloy-nya, oke. Okay. Ini adalah dunia di masa depan ya, jadi dunianya hancur punah setelah kiamat sepertinya ya, jadi beranjak kembali nol lagi. Oke, dia menemukan sesuatu dipasang di keningnya, tapi kok dia kaget ya, terjadi sesuatu. Oke, sepertinya ini dari masa depan dan dia nggak paham. Nah, dipasang, oke. Keren. Lights menyala di mana-mana. Oke. Okay. Toggle fokus pressing R3, kita tekan ini untuk fokus. Oke. Okay.
kita ikuti jalannya. Another door. Ada pintu, oke. Tertutup pintunya. Mungkin bisa menolong aku, oke. How do I get it open? Oke. Aktivasi fokus. Kita lihat. Ada tanda merahnya di sini. Kita cari jalannya. Ini berjalan bisa untuk ke pintu. Oke, seperti kan lihat sebelah situ. Keluar dulu. Kita cari jalannya lewat sini. Oke, benar lewat sini, benar. Ini sepertinya komputer masa depan ya. Kita lihat jalan sini aja. Oke, itu ada jalan. Kita buka di sini. Tekan S counterclock set. Oke. Warnanya berubah. Oke, kita kembali ke jalan tadi. Oke, pintu lewat bawah ternyata. Aku lupa jalan lewat mana, lewat bawah sini. Pintunya berubah warna juga. Oke, kita buka. Buka pintu. Oh, terbuka. I did it. Oke, seperti lewat sini. Kita ikuti alur jalannya. Oke, awas Eloy, kayak jadi sempat jatuh. What's that? Ada apa itu? It's got a device. Ini seperti ada sesuatu. Oke, kita melihat-lihat dulu ya. Kita lihat ada apa ini. Scan for device, tekan ini. Oke. Oh, ini ada orang ya. Oke. Oke, ada hologram. Oke, dia takut, dia nggak ngerti itu ada apa. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Dan si Eloy bingung, ini ada apa? Show me again. Oh iya, si Eloy kan nggak punya bapak ibu ya, jadi dia kayak seneng banget ada hologram seperti itu. Oke. Tuh, dia seperti seneng ya karena nggak ada temen yang mau temenan sama Eloy. Tuh, ini kelihatan bahagianya kelihatan banget ya. Oke, seru ya gamenya. Ceritanya juga keren. Oke, jadi hologram tadi dari mayat ini. Oke, kita ikuti jalan lagi. Grafisnya sangat awesome ya. Shock banget gua. Kita masuk. Naik ke atas. Why did they die here? Ada apa di sini? Ada apa terjadi pada mereka? Oke. Eloy, apa kau di bawah situ Eloy? Oke, itu adalah pamannya. Oke, itu kita mengikuti suaranya. Aku di sini. Oke, aku datang. Ambil tanganku. Oke.
Tadi di bawah sana, oke. Dan ditolong oleh pamannya, oke. Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. Itu adalah dunia metal, oke. Dan pamannya penasaran, Aloy itu pakai apa, oke. Aloy gak ngaku, dia aja gak ada apa-apa, oke. Give it to me. Pamannya minta mainan itu, oke. Tapi Aloy gak ngasih, oke. Such things are dangerous. No. Aloy itu bahaya, oke. Tidak. Baiklah. Terus kamu harus tahu jika keluar dari rumah, kamu harus bisa survive. Oke. Okay. Ayo kita pulang, Roy. Oke. Okay. Besok lagi kita hunting lagi. Dan dia penasaran apa yang terjadi dengan ini semuanya. Oke. Take your bow. Ambil bowmu. Oke. Bow? Enough muttering to that plaything. Berhenti bermain-main. Oke, pamannya sambil marah. Oke. Ikuti aku. The well is dangerous. Kamu harus bahaya. Kamu harus hati-hati. Oke. Okay. Dunia luar bisa sangat bahaya. Kamu harus hati-hati, Aloy. Oke. Okay. Mari kita mulai di sini. Oke. Okay. Jadi si Aloy dibelajari untuk bertahan hidup. Oke. Okay. Oke. Dunianya keren banget ya. Bisa kalian lihat ya. Wow. Awesome. Aloy, come there, gather it. Oke. Okay. Sekarang kita ambil ini, oke. Okay. Sekarang eat the berry, tekan ini, tombol atas. Kalian lebih enak kan? Oke. Okay. Jadi kamu harus bisa membabel semuanya untuk menjaga kesehatanmu. The Nora tribe watches these lands and keeps out the most dangerous machines. Usually. Oke, kita ikut mengikuti pamannya. Semua mesin itu berbahaya, Aloy. Oke. Okay. The power must be respected. Okay. Ada mesin datang. Oke. Okay. Kita harus cross. Oke, okay. Biar nggak kelihatan oleh mesin-mesin itu. Oke, okay, awas. Sudah mesinnya. Mesin-mesin dipakai Watcher. Oke. Okay. Okay, jangan sampai kita harus mengendap karena mesinnya sangat kuat. Oke. Okay. Ikuti aku. Oke. Okay.
Siapa itu? Ignore him. Biarkan dia, cuekin aja dia. Oke. He's smiling at us. Di atasnya kepada kita. Oke. Cuekin dia, oke. Okay. He's a fool. Dia pembohong. Come now, let's find that herd. Follow. Ketik, kita ikuti aja ceritanya. Dunianya keren ya, bisa kalian lihat ya. Wow, keren. There, see them? Kamu lihatnya? Oke. Ha, kid. Why'd you chase them off? To show you how some machines startle easily if they detect you and run away. They're best approached by stealth. Oke, ada. Yang bisa diambil kita ambil aja satu-satu. Oke. Okay. Kita ambil berry-berry dan daun-daunan now, ini. I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Why? Do as I say, Aloy, and gather the rocks. I will show you how to use them. Those will do. Follow. Oke, okay, sama Ross disuruh ambil batu-batu kecil. Kita ikuti aja ya. Aloy di sini. Oke. Okay. Aloy, come now. Datang sekarang. Oke. Okay. There's the herd. All right. It's time to throw some rocks. But rocks can't hurt machines, right? Tapi no, bisa menghancurkan mesin. Oke. Okay. Draw them into traps. Like that watcher over there. It must be dealt with, or it will warn the herd and send them running before we get in range. Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy, unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Wait for my signal. Oke, kita lihat terus. Oke, jadi ceritanya ini kita harus aiming to rock. Oke. Kita semua naiknya pas di sini. Kita harus loncat ke sini biar mau sini. Oke, kena. Pas hancur dipegang Ross. Oke. Sekarang kita turun. There. Come girl, it's safe now. Datanglah wanitaku, ini aman sekarang. Banyak sekali item di sini nih. Oke, kita ambil. Harvest the kill so I can teach you how to make arrows. Here, stay low in the grass. Oke, kita crouch. Dan pelan-pelan. It's time to make your first kill. Oke. Pembantaian pertama si Aloy. Oke. Ini adalah mesin yang sangat lemah. Oke. Oke, kita coba untuk mana? Oke, kita tag targetnya dulu. Oke, bodinya. Weakness-nya di mana? Oke, bagian itunya, bagian atasnya. Jadi kita nggak boleh sampai gagal. Kita dapat targetnya. Target terakhir yang di goldnya itu. Oke, kita serang situ. Moga aja dia nggak gerak atau langsung roboh.
Oke, siap. Dia mulai error. Blinded, Aloy. Oke, kita dapat satu. Follow Aloy, quick. Kita harus cepat, Aloy, cepat. Oke. Oke, kita lari. Oke, yang tadi mau jatuh, oke, jatuh. Oh, ada apa tuh? Oke, Ella mau ingat nolong, oke. Tapi oh no. The watcher saw me. Dan untuk lagi mode videonya cukup gini aja ya, gamenya ini ceritanya terlalu panjang nih. Wih, bisa kalian lihat ya gamenya berjalan mulus 60fps sampai lag-lag juragan. Wuh, awesome. Setelah selesai semuanya, langsung aja kita packing dan langsung kirim juragan. Dan barangnya sudah selesai kita packing dan langsung kirim juragan. Dan terima kasih buat kalian yang udah lihat video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, juragan. Bye-bye.